Sebuah pohon mangga besar tumbang menghalangi jalan negara Reo Rutek, tepatnya di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, pada Kamis 2 Februari 2023, sekitar pukul 02 waktu Indonesia Tengah. Ketua RT 017 Lingkungan Nangga Kelurahan Reo yang juga Wakil Ketua Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Kelurahan Reo, Taufik Hidayat menyampaikan hal itu kepada tribunforest.com Kamis pagi. Taufik mengatakan akibat pohon tumbang itu menghambat arus lalu lintas di ruas jalan itu. Saat ini petugas sedang melakukan evaluasi dengan menggunakan mesin sensor kayu. Taufik juga mengatakan pohon itu tumbang diduga karena termakan usia tidak ada angin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!